たいことあるから。Anytime. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Anga. Kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac hingga 28 April. Hashtag duduk rumah. Hashtag stay at home. Dan kami bersiaran daripada rumah. Jumaat yang lepas masa apa? Nunggu perutusan daripada Perdana Menteri Malaysia kita untuk lanjutan PKP ni kan. Aku rasa berdebar sangat. Satu rumah, family semua rasa berdebar. Pasal apa, sendiri rasa, kalau boleh, sambung lah. PKP ni. Kita risau, kan? Tapi alhamdulillah lah, kan? Jadi benda tu, sambung syukur sangat, kan? Dan pasal kita nak membantu untuk terus putuskan rangkaian COVID-19 ni, betul kan? Rantaian. Rantaian lah. Rangkaian tu macam siaran. Tapi Jeb, Salin lagi berapa bulan Jeb untuk Salin? Kalau betul-betul lagi tu date dia raya. Okey. Ni doktor bagi ke kau congak sendiri? Doktor bagi lah. Benda-benda yang kau congak sendiri aku takut sebab banyak berlaku lah. Kau congak-congak macam contoh macam bonus. Bila kira pun kau congak banyak tak jadi. Tak. Doktor kalau ikutkan yang doktor bagi tu dalam seminggu raya. Tapi bila saya tengok perhatian saya tu, pengamatan saya tu macam awal macam, lagi. Macam awal ni. Sebab saya ni dah mula ada contraction tau. Yes, sebut betul. Yes, dan dalam kawalan pergerakan ni, kawalan apa, perintah kawalan pergerakan ni, yelah macam kau kat rumah, kau sendiri kau tak ada mat. Jadi kau sendiri yang uruskan anak. Kan, lepas tu, yelah keluarga pun tak ada. Jadi kau dengan sehari je. Yelah. Kau rasa berdebar tak kalau rasa, apa, sehari bersalin apa, cepat. Apa yang paling berdebarkan kau lah? Itulah tu tadi tu. Kalau kata seandainya apa ni, keadaan masih lagi seperti macam sekarang ni, kan? Sehari pun maksudnya bersalin sampai date dia kan, time dia. Saya tu, pengalaman saya tu nak menguruskan budak tu kan. Sebab Daria baru 2 tahun kan. Lepas tu izin Allah nanti kelahiran baru ni pula saya tak ada pengalaman lah, nak mandi-mandikan Allah ke nak apa. Sehari pula baru lepas beranak memang lemah kan. Jadi saya berdebar itulah tu, nak menguruskan tu. Allah Akbar. Nak menguruskan tu kan. Macam mana tu? Sebab kalau macam dulu kita memang ada panggil yang menjaga sehari dalam 3 bulan sampai dalam tempoh tu dalam tempoh dia berpantang tu kan. Urut apa semua ni kan. Jadi saya tu berdebar part tu lah tu. Macam mana? Kita tak boleh panggil orang datang rumah, urut kan. Betul. Sehari pula kalau dalam pantang, kalau saya tengok dulu, dia memang ada orang datang urut. Kan? Ada jaga. Itulah saya nak tanya Rahim, tempat-tempat yang biasa Rahim pergi urut tu. Tak sesuai untuk budak. Untuk orang lepas tu tak sesuai. Allah Akbar. Aduh, itu yang buatkan saya berdebar lah. Aku lagi berdebar lepas aku cakap tu. aku lagi berdebar. Okey, Zurin, tanya producer tu. Zurin sendiri tengah tunggu hari ni untuk salin ni. Zurin, ada rasa berdebar Zurin. Zurin. Berdebar tak Zurin? Cakap dengan producer. Alamak, bukan dia. Bukan dia orang dah buat, jadi benda tu macam kena jadi macam biasa pula. Mesti lah. Tadi dah sekali dah buat tu dah okey lah. Yang aku bagi dekat lain tu, tak payah kau dibalik. Aku dengan Rahim tak ada lagi ni. Dah lah. Aku dah tak ada. Dah lah. Kau ni aku. Maksudnya aku nak tanya kau orang. Ada tak tukang-tukang urut yang kau kenal, yang kau tahu? Maksudnya kalau lepas beranak ni tak urut, katanya boleh bentan ni. Apa panggil tu? Masuk angin lah kan? Jadi macam dulu kita ada makzah ada apa. Jadi kau orang ada kontak number tu kan. Sebab kau standby je daun sepak terajang. Yalah. Kita bukan kenal daun-daun tu. Jangan ketahu. Tak. Itulah tu aku nak tahu tu. Ada tak kontak number tukang urut? Ya, tolong Im dari Kajim nanti Im. Musikan? Ya, tak, bukan. Dia pun cuti kot.
Tak, maksud aku, dia tak sama tau urut-urut kita yang main bola ni dengan urut-urut orang beranak. Betul lah tu. Jadi itu yang aku risau, itu yang aku berdebar, itulah tu. Sebab aku memanglah ada orang yang memang urut, tapi itu urut kaki bola kan. Urut kita lah memang main-main bola, dia tak sama dengan urut tak sama orang tak boleh beranak. Tak boleh, tak sama. Itulah tak kalau sekiranya korang ada kontak-kontak, nama-nama, bantu sikit lah. Sebab aku, boleh, aku dah mula risau ni. InsyaAllah. InsyaAllah dia tak kongsikan. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Tak sama. Tak boleh nak share sebab tak sama. Aduh, Aim. Dah Aim. Okay. Untuk majulat pagi ni kita nak buka topik pasal apakah perkara yang mendebarkan anda ketika ini. Jom. Anda boleh kongsikan apa saja tentang berdebar. Awal berdebar. Rasa menikah pun, sebelum nikah pun berdebar juga. Jadi anda boleh kongsikan kami. Boleh buat komen di Instagram Sinar kita. Sinar _MY ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Layan je.